Hello, welcome back to my YouTube channel. Hai korang. Okay, sebenarnya hari ni Ida rasa macam ada mood sikit nak masak something. Kuih tiaw kung fu maybe. Sebab Ida pun tak pernah buat. Jadi kita try. Tunggu saya. Okay, kita nak pergi beli barang. Jumpa tepung jagung kita. Yeah. So ni je Ida beli. Kat rumah ada lagi bahan-bahan yang dah ada. Eh, jom nak bayar. Saya mau membasuh bahan-bahan ni, nak potong sikit-sikit apa yang ada untuk korang. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Orang mesti tak makan sayur kan? Jadi saya rasa sikit pun cukup kot. Basuh sebab takut ada pasir-pasir. Kuih tiaw ni. Lemak licin pula tangan. Lagi lah. Kita nak potong semua bahan-bahan. Ada cili. Uang dia punya tangkai. Kalau tak reti, kita boleh tengok dekat TikTok pun ada. Semua benda kena belajar je kan korang. Kita nak sikit je kan. Jadi saya akan ambil bahagian ini. Tak mahu lagi aku tepikan senyummu yang memabukanku. Ha, ada apa yang ada? Sotong, udang dengan ayam. Ini basah-basah sekejap gitu, kita potong dulu. Sebenarnya kita boleh potong hiris macam ni je. Tak pun kita penyek kan dia. Saya makan tomato. Guys, saya makan tomato. Tomato ni sedap tau. Sisa rasa di dada. Boleh lah. Tadi rabbit. Om nyom nyom. Hati tak sempurna mencintaimu. Cukup tak? Sedap kan carrot kan? Rasa cukup kot. Boleh lagi lah. Ha. Yang ini kita penyekkan dia. Penyekkan bawang putih. Sudah penyek kamu? Ini untuk limau. Baik ada rasa sikit. Kita masam-masam. Sayur dia, sayur. Siapa yang tak makan sayur? Saya. Bolehlah. Bawang holin. Ini korang boring kan? Tengok aku kupas bawang. Patutnya kita kupas dulu sebelum kita start shoot tadi. Lupa pula dah. Oh, sakit mata. Sakit mataku melihat bawang ni. Di mana sayangmu? Di mana kasihmu? Biar aku jauh, engkau jauh. Di mana dirimu?
untukku. Bila ku bingung kau jauh, terpulanglah. Mau jadi apa? Mau jadi hantu? Mau jadi buaya? Terpulanglah. Kan dia dah start. Oh, sakit mata weh. Ya Allah. Untuk kamu. Untuk kamu. Untuk kamu. Kau terindah. Masih ada. Betul ke orang kata kalau nyanyi dekat dapur, kita akan kahwin dengan orang yang tua? Are you serious? Yang terakhir tu kamu. Takpelah, saya mau baik, saya nak kupaskan terus. Alalang tu kan. Saya mau kupaskan dulu, guys. Sakit hatiku memikir. Terkeluar. Oh my god. Sakit mataku melihat ada tai dia. Kita buang tai dia. Tai kamu saya mau makan. Nanti saya jadi kudu. Enggak. Tai kamu. Okey. Jadi yang first kali. Halo, halo semua. Korang nampak tak aku kat sini? Okey. First kali saya akan... Alamak, tak buka api pula dah. Kita buka api dulu. Minyak. Letak minyak. Letak minyak dulu. Buih kau. Kenapa dia terpelanting dekat aku? Tak guna betul. Kena dekat muka. Ya. Hampir. Saya baiklah tak ada, tak ada, tak panas sangat lagi. Tolong jangan terpelanting dekat aku. No. Nasiblah kau termasuk sayur tu. Saya nak letak las-las. Oh my god. Saya pun tak tahu mana dia punya senduk yang ni. Dah gone weh. Dah hilang. Faham betul lah. Memang orang makan. Sakit mataku melihat wajahmu. Di mana sayang? Banyaknya kita punya isi. Kita ada isi ayam. Udang kita ada sotong. Cedapnya. Sos cili. Sos dia. Garam. Dan air. Tu guys, nampak tak? Banyaknya bahan-bahan kita kat dalam ni. Telur dan tepung jagung punya bancuhan. Oh, limau di mana limau? Isikan yang pertama. Hmm.
terbanyak ke? Enggak apa-apa sih. Yang jagung punya pancuhan. Ini untuk dia pekatkan lagi, okey? Tapi sabar dulu. Saya nak buat ni dulu. Tak telur. A few moments later. Yang lain. Dan bagi dia pekat. Dah pekat, guys. Lagi banyak kuah sikit tapi pekat. Ah. Bau sangat menyedarkan. Jadi sekarang kita nak toskan kuih. Jadi Ila dah letak apa ni? Kuih dengan telur, letak sikit tepung jagung punca bacuhan. Panas dah kot. Lepas tu banyak sebenarnya ni. Untuk seorang makan, Ila try buat dua orang makan lah. Ini lagi satu untuk saya kot, kan? Alamak! Senduknya tak ada! Oh my god! Tunggu am datang. Okay, so korang dah ada kuih. Sekarang alamak, saya nak tuang dia punya kuah. Banyaknya isi. Tak tahulah siapa dapat isi paling banyak. Oh my god. Okay, done. Sudah siap. Sudah siap. Nyam nyam nyam. Cuba kita tunjuk dekat Am. Yeah. Dia bagi makan lah. Saya bagi makan awak. Cuba teka ni apa? Cerita ke ni apa? Ada banyak macam lauk. Okey. Pasal yang berkuah tu apakah? Apa tu? Bukan. Bukan. Ada something di dalam tu. Begini. Pakai. Ini kuih tiaw. Kuih tiaw apa? Kuih tiaw kung fu. Yes. Saya suruh awak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sup. Nampak tu? Ini bukan sup. Okey. Saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bandingnya. Nuli ke? Tipu. You beli ke? Tak, memang sedap. Memang sedap. You beli ke? Apa? Kata tak suka sup. Tak, you beli ke? Tak, I buat lah. You buat? Ini adalah first time I buat. Ini sedap. Sedap. Pandai ni masak. Kenapa jadi baru aja masak ni? Sebab I ada mood. Mood I rasa ni masak, I masak lah. Macam hari tu Maggi. Macam mana kalau you kahwin dengan orang tu, you ikut mood masak? Taklah. Kebiasaannya kan kita busy. So kita ada free time, lepas tu lapar masa tu buat. Ini first time masak? Dia lagi sedap kalau kita. Cuma kuah tak banyak kan? Kuah dia kering, tu lah saya cakap.
dia kena makan cepat. Kalau tak ada, dia kering. Ya, tak ada kuah dah, you. Sedih betul lah. Lauk je lebih. Kuah dah hilang. Ada lauk tak dalam tu? Udang dapat tak udang? Kenapa dia tak sili? Padi ya? Kenapa gigit ke? Pedas. Ya, gigit. Saya letak je. Dia tergigit kan? Ini ada udang? Cili sikit lah tebal lah. Katanya dia hiris-hiris. Tapi saya terlupa. Sebab dah biasa potong kan macam tu. Awak pernah makan masa bila? Masa saya form 4. Tulas? Sebab apa? Saya kurang kalau makan sup-sup ni. Tapi ni dia macam bukan sup. Dia macam kuah dia manis. Dia macam... Sedap. Dia rasa dia tak tawar. Saya bukan letak perisa cup ayam ke tak. Awak buat macam mana? Kalau sedap macam sili. Nak apa? Dah boleh berniaga. Saya busy lah nak berniaga. Wow. Dan habis. Sebab dia tak you, punya banyak tu dia rasa. Dia lebih rasa sos kan? Tak. Tengok ni. Habis lah. Air pula yang dah kenyang. Macam mana you boleh habiskan air yang dah kenyang ni? Pakai sikit. Tong memang kecil tu. Boleh kira lah. Wow. Ayah bayar. Biasa rasa sikit-sikit je ni habis. Habis. Kenapa dia makan tomato? Makan tapi kenyang. Dah habis dah. Lalu air masakkan untuk you kan? Ya. Yeah. Bukan selalu. Yelah bukan selalu kan? Air masak kan? Nugget. Itu goreng. Ini masak macam something yang lain lah. Kalau macam Maggi, sebab ada orang komen nasi Maggi je buatlah benda lain. Buat lauk-lauk ke. Tapi saya tak buat lagi lah lauk. Saya just buat macam ni dulu. So kalau korang suka, nak masak apa lepas ni? Tengok korang komen. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.